Teman sudah menikah berapa tahun, Pak? Ya, kurang lebih 9 tahun lah. Kurang lebih. Ya. Lama menikah itu kerap bertengkar atau? Ya, sebelumnya bertengkar. Kerap bertengkar, Pak? Ya, bertengkar. Itu karena apa, Pak? Ya, mungkin perselingkuhan juga. Juga tidak bisa. Tadi tersangka bilang kalau korban ini punya selingkuhan. Ya. Bapak sebagai orang tua tahu soal ini? Enggak tahu, soalnya jauh dari rumah saya, Pak. Jauh, kurang lebih 50 meter. Punya berapa anak? Dua anak, itu yang pertama, anak yang pertama. Pak, menyangka tidak kalau awalnya korban ini menjadi dibunuh oleh istrinya? Ya, ya menyangka juga, kita yang mengajar di saya kan. Siapa yang menggunakan ke atas tali yang kelas depan itu? Kan saya kurang percaya, Mas. Ya, dia ada yang mantuk mungkin. Kan nggak mungkin, Pak, posisinya meninggalnya kan posisi kan kalau digantung kan di sini nggak di sini, Pak. Depan nggak, depan kalau menjengin. Pak. Kalau itu ya? Iya. Bapak tahu informasi itu dari mana, Pak? Ya, mungkin ya saya lihat sendiri. Waktu kejadian itu lihat sendiri dari jauh. Pak, apa harapan Bapak dengan suatu ya, kurang lebih ya, saya cek saya kan bapaknya ya, tapi mama gimana? Pokoknya sebelumnya pending, sebelum mati mungkin di yang belum ya istrinya juga. Dihukum malah pet. Hah? Dihukum berapa? Ya mungkin ya, kejadian itu pelajaran yang saya kurang lebih minta seumur hidup. Nah, terus anak-anaknya ini kenalannya gimana, Pak? Sama neneknya, itu neneknya. Berarti nanti sama Rawa? Ya nanti, itu neneknya. Ya, neneknya, anaknya. Oh, aduh. Itu kerja, Mas. Selama ini memang katanya ada kesalahan. Oh, katanya ini korban ini punya selingkuhan wanita dengan lain. Ini tahu problem, Pak. Itu kasihan, Pak.